Yoi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Budi 024 MV Motor Vlog dari Klaten asli Wong Jawa. Oke mas bro, gak usah pakai basa-basi lagi ya. Nih aku sudah di depan si Jangkung lagi. Dan seperti yang tak bilang di konten sebelumnya, kemarin motor ini sedang dalam masalah ya. Tadi tepatnya di bagian roda belakang itu ngeyel ya. Nah, masalahnya sih tadi sudah tak cek bagian belakang itu ternyata emang benar pada bagian bos unit treknya itu sudah oblak killer ya si Jangkung ini. Jadi motor itu dinaikin serasa tidak enak ya. Nah tadi kan kemarin aku sudah beli part-partnya yang buat ganti. Nah untuk selengkapnya kalau pengen dipastikan lagi, kita coba cek ya, tepatnya itu sudah di bagian sini lor. Nah yang mengalami masalah tuh di bagian unit treknya itu ini ya, segitiganya ini ya. Jadi kalau ini sudah oblak, jadi motor ini buat nikong tuh rasanya tuh terasa ngeyel, jadi nggak nyaman sekali ya. Coba kalau kita cek dulu ya. Jadi cara ngeceknya oblak enggak itu, jadi pada bagian arm ini kita goyangin naik turun ya. Nanti kalau bagian di sini ada oblak naik turun, jadi sudah dipastikan pada bagian bos unit track ini dia sudah oblak ya. Coba cek pada bagian ini, coba angkat nih. Nah ini kan dilihat ngeyel ya. Nah ngeyel ya. Nah untuk mengecek yang kalau bagian sini oblak itu, ngeceknya kan arm ini dinaik turun, tapi kalau ngecek pada bos arm itu digoyangkan ke kanan kiri ya. Tapi kalau ke kanan kiri dia bagus, berarti pada bagian bos arm itu masih bagus ya. Tapi kalau pada bagian bos arm ini saya cek masih bagus ya. Ya emang yang mengalami kendala itu pada bagian bosnya sini ya. Oke kita langsung bongkar saja ya. Unit track segitiganya sudah berhasil tak bongkar ya. Nah yang jadi sumber penyakit itu pada bagian yang bos tengah ini, kan kelihatan tuh oblak tuh. Nah itu pada ini kan bahannya kan dia kan teflon ya. Nanti kita langsung bongkar dulu teflonnya ya. Nah ini sudah dilepas semua ya. Nah ini kan dalamnya ini kan dia kan memakai, kalau punya KLX ini dia memakai bahan dari teflon ya. Nah ini kan saya belum mengetahui ini untuk proyek kedepannya itu awet atau enggak ya. Makanya ini untuk sementara ini tak coba ganti baru lagi ya. Tadi udah dibeliin yang barunya ya. Tapi kalau besok ini masih masalah lagi, masih dalam arti 3 bulan ke depan tuh masih kayak gini lagi, nanti saya akan coba bos ini tak modif dengan menggunakan sistem bearing ya, biar lebih awet ya. Nah untuk partnya tuh, nah ini yang baru ya. Ini kemarin aku beli ini punya Kawasaki orinya ya, punya The Tracker ya. Bos sudah sama beserta teflonnya, dia sudah dapat bearing. Dan ini ada tiga macam ya, satu set ini satu ya, dua ya, terus sama bos yang laker ini ya, laker bambu dia ada tiga deh. Sudah berserta sama seal-sealnya ya. Ini kalian bisa beli di toko spare part apa dealer atau bengkel resmi. Ini harga kisaran 30 sampai 40 ribu ya, tergantung daerah kalian masing-masing ya.
Oke, langsung saja kita pasang ya. Nanti kita lepas dulu, yang pertama kita lepas dulu ini yang bagian dalam bus teflon dalamnya kita lepas ya. Kemudian kita langsung ganti ya. Nah, sebenarnya yang jadi sumber masalah kenapa kok bisa oblak tuh ya ini lho. Nah, ini kan. Nah, oblak ini kan kelihatan oblak kan. Ini nggak boleh sama oblak ya. Makanya yang bikin penyakit ngeyol di bagian roda belakang ya sumber masalahnya ini ya, oblak ini. Karena sudah termakan usia ya. Nah, ini oblak ya. Ini penyakitnya lho, ya, bikin oblak tuh. Ini saya menggunakan metode pakai ragum ya cara pemasangan bos armnya ya. Jadi nanti bos ini apa bos teflonnya tak masukin di unit tracknya sini. Karena apa? Bos teflonnya sangat tipis banget lor ya. Jadi kalau dipukul nanti takutnya rusak ya. Tapi kalau kalian bisa masangnya dengan cara dipukul ya nggak masalah. Tapi saya cari aman dengan cara dijepit, nanti kita tekan ragumnya ini bosnya sudah bisa masuk lancar ya. Oke, kita langsung ya. Sudah berhasil dipasang semua ya, bos teflonnya beserta bos asnya sudah dipasang ya bosnya ya. Jangan lupa pasang silnya, kasih gas, tinggal pasang ya. Emang pemasangnya sih agak ribet ya, agak harus ini membutuhkan ekstra hati-hati ya, karena kalau salah pemasangan bos teflonnya bisa penyok. Oke, langsung kita proses pemasangan ya di motor. Nanti setelah pemasangan kita akan estret ya, gimana ya, enak nggak ya. Cek. Nah, kemarin tuh ada yang tanya ya, Mas, itu proses pengencangan baut unit tracknya tuh kencang sekali apa kendor apa sedeng ya? Ya yang jelas ya kalau baut saya yang bagian kayak gini tuh ya harus kencang, masa baut dipasang kendor, pokoknya harus kencang ya.